Ini yang banyak kemana? Apa ke daerah? Daerah lumayan sih, banyak kota. Lewat online juga? Iya, merata aja Pak. Oh, ya online. Tapi berubah. Yang banyak ke daerah mana kirim? Paling ada yang ke Manado. Manado. NTB. Keluar negeri ada? Keluar ada, Malaysia atau ada. Ada. Sebulan bisa sampai berapa kalau boleh tanya? Kalau boleh tahu saya. Alhamdulillah pas korupi baru kemarin juga masuk tuh. Alhamdulillah penjualannya. Bisa berapa biji sebulan? Ribuan mungkin ya. Berapa? Ribuan mungkin. Ribuan. Apa biasanya selain masyarakat pakai apa? Sop. Ini Sopi, Sopi juga, sama ini marketplace juga ada. Iya, rengkam. Bisa di ongkos, termasuk ongkos. Termasuk ongkos kirim. Iya, sama ongkos kirim. Iya. Yang banyak kemana sih, kirim kemana? Udah ke berbagai daerah sih, Pak. Pelangganannya udah ke berbagai daerah sih. Banyak. Terima kasih. Sekarang udah mulai membaik dikit, udah mulai membaik. Kalau pas pandemi mah parah banget. Harapannya apa? Harapannya makin meningkat lah pendapatannya, omsetnya juga lebih naik lagi lah. Mudah-mudahan pasar lebih ramai lagi kayak dulu kan. Kemarin pas PPKM kan pasar sepi juga, harus pakai masker, orang masuk susah juga. Itu harapannya ya bisa meningkat lagi lah penjualan kita nanti. Perbedaannya ya sangat drastis, sangat banget banget drastisnya kan. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya kayak tahun 2021 gitu kan, itu kan masih apa namanya? Kondisi dalam kita masih pakai menggunakan masker gitu kan. Jadi kayak customer-customer yang datang tuh kayak masih takut-takut. Jadi kita kayak lebih kencang online. Tapi kalau sekarang banyak yang terjun langsung ke pasar. Boleh mampir belanja.